Hello semua, assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton-penonton Mr. Mat Channel. Ini vlog info on wheels daripada unit bergerak Jabatan Penerangan Papar. Sebelum itu, tolong subscribe dan like Mr. Mat Channel dan tekan notifikasi button. Dan vlog kali ini Mr. Mat, seperti yang kamu semua tahu, kami punya unit bergerak sedang di dalam pembaikan. Jadi kita pakai ini unit khas dah. Kita punya JB Saudara Rahman. Ah, sekarang ni kita pergi ke kampung Kuala, di mana kami mengadakan info on wheels yang diadakan secara perjumpaan dengan warga penduduk. Ini adalah KPI kita lah. Dan sebelum kami ke acara, kami agih-agihkan ni poster risalah bahan penerbitan kepada warga penduduk di ini, di kedai Setco lah. Ni kakak ni jual barang-barang keperluan runcit lah ini. Ni di Kampung Kuala bani. Jadi kami edarkan poster norma baru, kami edarkan pasal bajet 2021 dan poster mengenai inilah tekanan jiwa daripada jabatan. Jadi sekarang kami menuju ke Masjid Kampung Kuala. Di sana ada satu dewan dia. Kami mengadakan sesi soal jawab lah, dan bersama dengan pihak kesihatan ya. Di kesempatan ini kita juga ucapkan terima kasih kepada unit promosi Jabatan Kesihatan Daerah Papar kerana membantu kita punya acara yaitu Jabatan Penerangan di Masjid Kampung Kuala. Oke, sama-sama kita ikuti. Jadi pertamanya alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada pagi yang cukup cerah ini dalam kubin santai-santai ini yang nampak betul-betul kan. Jadi pertamanya saya terima kasih lah pada bagian Cik Yusof Mati Fauzi MRIKK, Cik Abbas Nainal usaha masjid dan Encik Terbandar Imam Masjid serta Wakil Surau Kampung Kuala, yang saya hormati Puan aku salah lah ini Puan Indiana Roswe Tolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Dari Papar, bersama dengan tim beliau dan Puan sebagai Asun laku pihak Pegawai Penerangan Daerah yang sudah pun berpindah ke Seri Aman. Jadi beliau ini memanggulah sementara menunggu di baru kami lah. Cumanya kita ada soalan-soalan yang berupa basic pada vaksin, bolehlah bertanya terus kepada Puan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Papar. Di selaku Imam Rawatib di masjid, kadang-kadang kami pun akan ditanya dari sudut hukumnya lain, tapi sudah dikupas oleh yang di Abdallah kan mengupasnya Ribu Sakaha Satu Malaysia, Ahli Fatwa sudah menerangkannya. Kemudian ada lain, persoalannya di sini vaksin itu berapa jenis? Habis lain-lain jenisnya, lain-lain ceritanya yang bidang ya? Bukan sama mereka itu, biasalah di TV, di mana semua didengar pasal vaksin nih kan. Tapi mungkin ramai yang tidak tahu macam mana mau mendaftar. Kan, pertama sekali untuk anunilah dapat suntikan nih. Pertama kali mau bagi tahulah mungkin untuk isu yang vaksin ini lebih akal dijawab oleh bagian perubatan. Sehingga saya terus terang, kami memang bagian kesehatan, tapi bukan based on perubatan. Okay? Untuk yang mengenai vaksin ini,
secara detailnya adalah lebih baik jawab di dokter. Dokter yang incas bahagian vaksinnya. Cuma yang boleh diberitahulah ya, kami pun telah diberitahu untuk yang dos pertama. Fasa pertama ini kami sendirilah telah menerima vaksin jenis Pfizer. Ah, so untuk yang dos pertama kami telah ambil pada pada 2 minggu yang lalu lah. Maksudnya vaksin pun dia punya fungsi adalah sama. Maksudnya dia akan disuntik ke dalam badan untuk dia spesifik cegah penyakit yang tertentu lah, terutama penyakit jantung. Maksudnya kalau vaksin COVID memang untuk COVID lah. So untuk maklumat tentang perempuan di bawah 18 tahun kita tidak sarankan untuk ambil vaksin lah, sebab dia orang ada sistem imuniti sendiri yang lebih kuat. Maksudnya kita mau untuk yang warga emas ini, bila kita tengok dia makin umur lanjut makin kita punya sistem ketahanan badan kurang, kita akan tunggu sampai lebih lama. Tapi so far untuk yang selepas dan pertama alhamdulillah tidak apa-apa. Biasalah yang sengal-sengal, sakit-sakit badan, kadang ada yang demam, ada yang sakit kepala, itu normal. Maksudnya itu badan kita berinteraksi dengan vaksin itu sendiri. Itu kalau kita buat vaksin yang kita bawa ke sini, kalau kita kurang berjalan, kadang-kadang kurang demam. Cuma alasannya daripada tubuh itu ada berbeza-beza. Jadi untuk yang mungkin mindset perempuan ini vaksin ini mungkin bahaya. Tapi mula-mula kami pun begitu. Kami pun rasa macam was-was mau terima. Even kami sendiri kalau ini kami sendiri was-was. Sebab kita sudah terdengar macam-macam kan orang cerita. Tapi bila kita pikir balik, sementara kita terima vaksin ataupun kita tidak terima vaksin, kesan jangka panjang bila kita tidak menerima vaksin itu lagi merisaukan lah. Sebab bila COVID, bagi kita sebesar COVID, dia tahu lah macam mana dia masuk dari vaksin itu. Tapi bila kita banding antara orang yang tidak dapat vaksin dengan vaksin, bila dia kena COVID, akan lagi teruk kepada bagi itu ketahanan badan dan anggota dalam kesehatan. Kan kapasiti banyaknya kah ataupun ada perbezaan lain ya, untuk dos kedua sama yang pertama? Sama. Tidak ada beza lah, akan sama. Dia akan bagi dos kedua atau ketiga. Dos kedua pun dia akan bagi sama juga lah. Dengan vaksin yang sama. Vaksin yang sama. Kalau suntikan pertama Pfizer, suntikan kedua itu pun sama juga. Dia akan bagi Pfizer. Sama. Tidak pernah, belum. Tapi belum pernah. Tapi sudah pun mendapat vaksin. Dan untuk mukluman, istri saya sendiri pun sudah kena vaksin. Perlainan, alhamdulillah sekarang ini efeknya cuma sekandilah mangkal-mangkal lagi. Ya, mangkal itu biasa lah, mangkal-mangkal kan. Kalau kita sendiri pun berjarum di hospital, klinik pun memang mangkal juga kan, kalau ada kan. Jadi, tidak juga jadi apa-apalah. Tidak juga jadi zombinya, tidak juga apalah kan. Jadi, bayar. Jadi kita daftar dulu di Majjahtera, nanti kawan saya yang akan beritahu kemana. Sebab anda kata lah kan, bila kita kan ada penyakit, buah pinggang kah, sakit paru-paru kah, darah tinggi. Jadi kalau kita tidak menerima itu vaksin, boleh kah? Kita pun akan memberi penerangan kepada mereka ya kan. Kalau sekiranya diorang tidak mendaftar untuk apa jarum kok, apakah langkah-langkah tindakan kerjaan kepada mereka yang gagal di jarum ini? Adakah penambil macam sekarang ini kan kepada ada pengusaman 20.000 lah pak. Apakah istimewaannya yang ada dan apa? Macam sekarang kalau sudah berjarum dia bebas kemana-mana kata itu boleh beri penerangan. Jadi namanya kalau perbedaannya belum dengan yang sudah. Kemudian satunya adakah yang tidak mengambil ingkar, ada kompaunya kah banyak ada tuh. Oke, enggak Pak. Itu dijawab. Oke. Kita bagi soalan yang kita belum ada lagi arahan atau keliling yang mengatakan pengambilan vaksin ini dibuat di bawah akta ataupun dikuatkuasakan wajib kepada. Sebenarnya vaksin ini masih kepada pilihan individu. Kelebihannya kalau kita mengambil vaksin
of course kita tahu vaksin ini dia mau melindungi badan kita daripada spesifik penyakit yang saya sebut tadi kan. Macam contoh kita ambil vaksin COVID, memang kita akan ada sudah macam orang bilang sistem ketahanan terhadap vaksin COVID lah. Penyakit COVID-19. Bila kalau orang tidak mengambil, dia kalau saya cakap tadi, dia depend pada individu. Kadang kita pikir dua sajalah. Apa kesan jangka panjang kalau kita tidak mengambil vaksin? Okay. Kalau kita rasa kita yakin tidak akan dijangkiti penyakit COVID-19 melalui pergerakan kita yang kita kawal sendiri, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita ada perlindungan semula jadi daripada diri sendirilah maksudnya. Tapi sejauh mana kita boleh mengawal kita punya pergerakan? Okay, mungkin pergerakan kita boleh kawal, tapi bila orang lain, kadang kita tidak dapat vaksin itu dengan cara kita cari sendiri, tapi orang yang bawa dengan kita, kepada kita. Terutama bagi orang yang berumur, macam contoh ibu bapa, kadang-kadang anak balik ke rumah dari mana-mana, tapi dorang yang bawa vaksin, dorang yang bawa tu virus, kita yang pula dapat sebab kadang-kadang kita punya ketahanan, sistem ketahanan kita dah sama dengan dorang. Dan kadang-kadang dorang dapat tapi dorang tidak ada simptom, tapi kita dapat, kita ada simptom dan akhirnya kita masuk hospital. Itu kita kena fikirlah jangka masa panjang. Satu sebab kita tadi, kita kena fikir jangka panjang antara kita ambil vaksin kah tidak ambil vaksin. Okay. Contohnya, bukanlah kita cakap kalau orang yang mengambil vaksin ini dia akan memang ada perlindungan sepenuhnya. Itu kita dalam proses masih orang bilang try and error kan. Sebab benda ni, tapi untuk yang sebelum-sebelum ni punya vaksin, kita sudah ada bukti yang kalau orang yang ambil vaksin ini, dia tidak akan dapat risiko penyakit ini. Sebab tu kita apply vaksin tu daripada anak kita kecil. Jadi kita kena fikir begitulah pra and kontranya. Sebenarnya benda tu sebenarnya daripada diri sendirilah. Kalau kita rasa kita yakin kita tidak akan dijangkiti virus COVID-19, mungkin daripada diri sendiri kita dapat dari luar kita boleh kawal. Tapi adakah kita boleh kawal pergerakan orang lain terhadap kita? Kita tinggal bermasyarakat, kita tinggal di rumah. Kadang anak-anak kita dari mana ke mana bawa virus ke rumah, orang tidak simptom. Sebab bila penyakit COVID-19 ini dia ada dua, satu yang ada asymptomatic, satu yang symptomatic. Kadang yang tidak simptom, kita tidak simptom itu kita tidak tahu yang dia ada COVID-19. Sehinggalah dia ambil swab test positif. Jadi adakah kita boleh yakin orang yang datang pada kita tu yang bercampur dengan kita tu tiada tu virus? Jadi agak susah kita mau kawal di situ. Kalau daripada kita, mungkin kita boleh hati kita punya pergerakan, tidak bercampur di tempat sesak, tidak pergi ke tempat yang orang bilang ramai orang lah yang kita tidak tahu status kesihatan. Tapi adakah yang datang ke rumah kita tu yang bercampur dengan kita ni, yang orang bilang nanti dah lama lagi kita ni raya, memang akan ada berkumpul-kumpul, adakah kita yakin saudara mara kita tu tidak virus? Tutup nanti tiba-tiba ada kluster. Dari sana kita kena fikir lah. Kita kena fikir terutama yang warga-warga yang berisiko, yang warga-warga yang memang sudah lanjut usia lah, yang kita sendiri memang ada sejarah penyakit yang lain. Cukup kan kita bagi tahu yang memang vaksin ini ada keseluruhan yang perlindungan sebenarnya tidak, semua bergantung pada kita punya antibody. Cuma itulah kita kena bandingkan dua keadaan itulah. Kesan jangka panjang kita tidak mengambil vaksin, adakah kita boleh mengawal diri kita ataupun boleh kita mengelak daripada dijangkiti, ataupun kita ambil vaksin, at least kita walaupun tidak dijangkiti dan kita tidak menjangkiti orang lain. Begitu. Tapi untuk setakat ini yang tidak mengambil, tidak pula ada yang di orang bilang apa di ambil tindakan. Even yang frontliner pun kita dibagi pilihan, sama ada kita terima atau kita refuse. Ada juga kalangan kami yang refuse. Mungkin dia ada sebab sendiri kenapa dia refuse, tapi dokter tidak paksa juga. Cuma dokter kasih misal dia lah supaya pujuk dia kalau dia mau ambil. Tapi kalau dia tetap dengan pemilihan dia tidak ambil vaksin, kan dia tidak boleh paksa. Sebab benda itu kita ada orang bilang apa ni, concern letter. Lahir akan diberi imunisasi untuk ini ataupun menunggu akta di 27? Belum, setakat ini untuk yang kami diberitahu untuk yang di bawah 18 tahun kita tidak bagi ya. Sebab mungkin kajian itu sudah beritahu yang untuk yang anak-anak itu diorang ada sistem imunisasi diorang sudah membangun, sedang membangun. So maksudnya diorang ada develop sendiri itu imunisasi. Baby-baby yang cuma diorang memang akan ambil vaksin-vaksin yang sebelumnya diorang ambil lah, macam
pneumococcal ya, yang biasa kita buat sekarang. So nanti mungkin selepas 18 baru kita akan bagi. Kalau misalnya kajian ni orang bilang berjaya lah ceritanya kan, dan akan diperluaskan lagi bagi punya coverage. Jadi untuk cerita kita ada telepon, kita beli daftar telepon pada penduduk kampung ni yang tiada. Jadi apa kali cara-cara untuk pada pendaftaran? Dan di sini memang setakat ini dia belum di open kan, dia belum dibuka kepada awam. So sekarang dia adalah dia target pada golongan yang diorang target dulu lah. Tapi dalam masa yang sama diorang bagi kita cara untuk macam ini pendaftaran lah orang bilang kan, daftar. Okay. Sekiranya tidak ada Mas Sejahtera, kita memang ada kaedah lain juga, tapi memang melalui laman web juga lah. Tapi kalau boleh daftar sekarang lah. Nah, maksudnya sekarang, even sekarang nih Mas Sejahtera pun kalau yang MPN kan dia wajib sudah bang. Mesti ada Mas Sejahtera kalau kita pergi premis kedai ke mana mesti daftar Mas Sejahtera, mesti scan Mas Sejahtera, kecuali dia cakap tempat yang tidak liputan langsung baru utama. Jadi maksudnya nampak arahan itu sudah mewajibkan setiap individu memang ada Mas Sejahtera. Jadi kalau anda boleh direct ke Burangdo, tapi masuk ke link yang tadi. Nah, itu Burang terus tuh. Nanti masuk mana-mana lorong-lorong, masuk terus ke Burang. Oke? Okay? Ini ada COVID vaksin. Oke, okay? Nih COVID vaksin. Kan saya itu ada keluar vaksin for nama kamu lah. Kamu tekan di situ dia akan ada dokumen yang perlu kamu tanda. Mana-mana sekarang ini kalau enggak punya orang belum pakai seluar, kadang dapat jangan lupa pakai mask. Nah, mengendal lagi pakai seluar, enggak lagi kena kumpulan, tapi mengendal pakai mask kena kumpulan. Kalau tidak dapat pun main sejahtera tu di scan dada lain kan tidak dapat, tulis nama. Kemanapun berapa banyak pun kedai yang kita singgah, setiap kedai yang menyediakan counter scan suhu dan main sejahtera tu pastikan kita scan dan diberitahu kumpulan sudah naik daripada 1000 ke 10.000. Jadi masa yang 1000 pun orang berkakai datang rayu-rayu pejabat tak pernah datang yang 10.000 kan. Jadi kami punya nasihat lah, sentiasa pakai filosofi. Kalau masuk premis jangan lupa 3 perkara yang disebut tadi. Nah, kalaupun memang nggak boleh scan Mas Sejahtera, at least tulis nama. Sebab style lagi sekarang ini kalau dorang mau cek, dorang nampak kita nggak, dorang tinggal dari jauh, dorang nampak kita nggak scan Mas Sejahtera, dorang akan follow kita, minta dorang kita tunjukkan kemana kita ada scan Mas Sejahtera di kita. Ini lebih tampak sudah. Orang nampak kita dari jauh, kita lagi nampak kita ada scan Mas Sejahtera, orang akan tanya kita, datang ke kita tanya kamu ada scan Mas Sejahtera kan? Kita tidak bercakap ada, sebab buktinya ada di sini. Nah. Jadi bersama tuan terdapat macam program santai pada hari ini. Jadi alhamdulillah semoga kita di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak yang melanda di Malaysia ini, khususnya di seluruh dunia. Oke, okay, alhamdulillah selesai program kami di Masjid Kampung Kuala Papar. Dan terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan tekan notifikasi button. Kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.